Hai, hari ni saya nak review satu PC yang sangat baloi untuk beli. Okay, nama dia Lenovo All-in-One PC. Yang dekat sini kita boleh tengok dia punya port. Okay, kat sini dia ada belakang saja dah ada 4 USB port, dia ada VGA port, display port dan LAN port. Itu dia punya power cord lah. Yang dekat sebelah sini. Okay, yang dekat sini pun ada lagi 2 port dengan audio jack semua dekat mic port sini. Kat sini kita boleh tengok ada DVD player. All-in-One PC ni memang lengkap lah semua dengan DVD player. Okay, kat sini ada button. Yang on off button, ini volume button, up and down. Dia pakai processor i7 B Pro, black version. Yang kat sini dia pakai Dolby Digital Plus. Okay, dekat sini kita boleh check lagi details lah dia pakai processor apa. Pro Evolution Soccer 2015 punya boleh masuk, boleh main, memang tak ada lag punya. Legend of Zelda pun kita main, memang tak ada lag. Okay, kita boleh check sound dia. Ni 100% lah sound dia. Untuk mereka yang untuk buat kerja-kerja office ke apa, untuk edit, untuk budak-budak sekolah, buat assignment ke, semua buat kerja sekolah, kat sini kita ada Word, PowerPoint, Excel, Access, semua upload, publisher, semua kita sudah installkan. So memang dah lengkap lah dalam ni. Yang perlukan untuk Google Meet ke, Zoom Meeting ke, ini produk daripada Japan. Jadi dia, kita tahu Japan memang security dia memang kuat, jadi dia tak ada built-in. Dia buka lah kamera tu, dia keluarkan kamera tu. Jadi kita perlukan external kamera untuk meeting. Tada, tu dia kamera, external kamera. Ini 480 pixel. Jadi kita boleh tengok kamera dia. Jing-jing, kamera. Hai. Okay, sampai sini saja review saya hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen ya. Bye-bye.